Kaesang, pokoknya yakin PSI menang di 2024, minimal wakil ketua DPR. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep optimistis partainya bakal lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dan mampu melenggang ke Senayan pada pemilihan legislatif, Pileg 2024. Bahkan, anak bungsu Presiden Jokowi ini berangan-angan mendapat jatah minimal kursi wakil ketua DPR RI. Gak usah mikir lawan, pikir kita sendiri. Pokoknya, kita yakin di 2024 nanti kita akan menang. Dan kita akan ada fraksi di DPR RI. Ya, syukur-syukur di siapa sih dalam satu minggu ini bicaranya tentang siapa? PSI. Jadi berarti kita harus tetap rendah hati. Tidak boleh sombong. Terus tadi di sini sudah ada legislatifnya berapa orang ya? Sudah ada 3 yang di provinsi itu. Provinsi 1 ya. Oke, dan pasar 2. Jadi kami bilang terima kasih karena tidak korupsi. Itu kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.